Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Bersama saya Faizul Ikhwan dalam segmen Step by Step bagaimana untuk menceburi bisnes Ailio. Tadi kita dah berkongsi, segmen sebelum ni kita dah berkongsi dengan anda tentang bagaimana kita nak mulakan bisnes Ailio kita. Jangan sekadar terus buka syarikat. Dalam bisnes Ailio, nombor satu yang anda kena tahu adalah berkuli. Saya dah sentuh dah tadi. Ada juga yang bertanya dengan saya, saya tak sanggup nak berkuli sebab saya dah ada business training. Cuma business training saya tak berjalan. Business training saya tidak meraihkan hasil yang sepatutnya. Bagaimana kita nak buat? Senang saja. Sama ada berkuli ataupun berguru, anda kena tahu dua perkara. Yang ni yang anda kena belajar. So, terpulang daripada anda. Sama ada kalau anda mampu berkuli, berkulilah. Maksud berkuli ni apa? Anda pergi bekerja dengan sebuah syarikat. Dan kalau anda tak mampu, anda berguru. Anda pergi jumpa seorang guru. Dan bila anda jumpa guru ni, anda juga boleh mendapat ilmu yang sama macam anda kuli. Bagaimana sebenarnya? Apa yang anda perlu cari antara dengan mereka ni semua? Senang saja. Nombor satu, anda kena belajar macam mana formula mereka berjaya. Ini nombor satu. Nombor dua, anda kena belajar formula mereka bersungguh. Okay? Dua ni penting. Sebab bagi saya, kalau salah satu kita tak boleh gapai, maka kita akan gagal sebenarnya. Apa yang patut anda buat dalam belajar formula mereka? Anda kena belajar macam mana mereka buat proposal, macam mana mereka buat module development, macam mana mereka kendalikan program, macam mana mereka buat R&D dan juga macam mana mereka buat sales and marketing. Anda kena tahu formula mereka. Penting sangat. Sebab anda akan jumpa perkara-perkara yang anda takkan jumpa dalam mana-mana buku sebenarnya. Itu satu. Pada masa yang sama, anda juga kena belajar kesungguhan. So, dalam bab ni sebenarnya, saya nak cerita tentang kesungguhan dulu, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Dan bab formula, apa yang nak belajar tentang proposal, R&D, marketing, saya akan sentuh di segmen akan datang. Apa yang anda kena tahu? Rupa-rupanya, di peringkat awal saya buka syarikat saya, saya tak tahu apa kesungguhan yang patut saya bawa untuk menjayakan bisnes saya. Dan apabila saya kerja di syarikat itu, barulah saya nampak. Mereka ini, kalau anda putus-putus anda, kejayaan syarikat ini 70% terletak pada kesungguhan mereka sebenarnya. Bukan formula sebenarnya. Formula kita boleh belajar, tapi kesungguhan payah sebenarnya. Di sinilah anda kena tahu, kesungguhan ni apa yang saya maksudkan? Banyak benda ya. Nombor satu, kesungguhan yang saya nampak adalah cara mereka bekerja. Maksudnya apa? Berapa lama mereka bekerja? Rupa-rupanya semua orang yang berjaya ni, dia ada satu istilah dia. Dia panggil hard working. Saya dengar banyak orang kata, kita kena smart work. Work smart dia panggil. Tapi sebenarnya, still juga you have to work hard. Tak ada istilah work smart sahaja. Ya, dia datang dengan work hard. Guru saya, tempat saya pergi kerja dulu, mereka bermula kerja di awal pagi, lepas tengah pagi, sampai tengah malam. Anda mungkin boleh cakap dengan saya, itu cara dia. No. Kejayaan mesti bukan datang dengan mudah. Dia memang memerlukan hard working sebenarnya. So, itu yang saya nampak. Mereka ni bekerja sungguh. Daripada pagi sampai ke malam. Memang kerja sungguh. Itu nombor satu. Nombor dua pula, saya nampak mereka ni sangat teliti sebenarnya. Nah, hasil kerja mereka sangat teliti. Mereka bincang dan bincang dan bincang sampai rasa puas hati. Barulah mereka akan teruskan usaha mereka. Nombor tiga, saya nampak mereka punya usaha sangat luar biasa. Maksudnya macam ni, kalau marketing tu, bos saya ni satu hari boleh buat 30 call. Berapa call yang anda buat? Kan? Hari ni, buat berapa call? Dah, bukan hari ni. Semalam, buat berapa call? Dah, bukan semalam lah. Yang tu lah, berapa call? Besok cadang lah berapa call? Tapi bos saya ni, satu hari confirm 30 call. Bukan saja 30 call, satu hari dia akan jumpa minimum 4 klien. Maksimum 8 klien pun dia pernah jumpa. Dan dia tak lupa yang buat 30 call tu. So inilah kesungguhan yang mereka ada. Itu dalam bab marketing, sales marketing. Belum lagi dalam bab buat module development. Mereka akan berbincang sehingga mereka jumpa modul yang bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mulakan bisnes Ailio, sebenarnya bukan sekadar buka syarikat saja. Kita kena pandai, kena betul-betul
ambil contoh daripada guru kita ni sebenarnya. Sebab saya yakin lah, inilah yang menjayakan bisnes kita. Formula nombor 2 bagi saya. Walaupun penting, tapi tetap nombor 2. InsyaAllah dalam segmen yang akan datang, saya akan bincangkan dengan anda setelah anda belajar tentang bagaimana kesungguhan mereka, apa yang anda nampak pada mereka, macam mana pula kita nak belajar tentang formula mereka pula. Apa yang patut kita lihat dalam formula mereka sebenarnya. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen seterusnya bagaimana kita nak tahu formula apa yang kita kena belajar daripada mereka. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.